Today I am going to make a new video. So please I want to reach 1,000,000 likes. So please okay, thank you. Hele, welcome bro to my channel bro and sis. Uy, ayah channel Bandung in here. Channel yang andes brang ya guys. Joget dulu guys, tarik mang semongko. Guys, aduh, udah kakek-kakek ini guys. Hey, sebelumnya aku mau menanyakan kabar kalian guys. Wadap. Aku doakan kalian selalu sehat, semangat, penuh berkat, dilimpahi banyak rahmat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat ya guys. Amin. Di sini kita bermain apa ya? Kalau nggak salah klasik ya guys. Kita menggunakan Aldous dan ada musuh juga Aldous guys. Akan seperti apakah nantinya guys? Tapi aku mau curcol dulu sebelum ini ya guys. Wah dikejar guys. Mau curcol dikit lah ya guys sebelum main ini guys. Aku main ngelawan Pakyo, mainin Pakyo. Buh, kalah guys. Kalah, disikat habis. Karena apa? Karena level sama stacknya beda gitu guys. Jadi di sini aku pakai lagi si Melodias guys. Kenapa Melodias? Karena dia tuh ya selalu memberikan kejutan guys. Oke. Selain daripada One Punch Man, selalu memberikan kejutan sama kita ya guys. Kita lihat udah ada yang war guys di sini guys. Ini Aldous musuh juga sama lagi ya skinnya. Oke guys, kita lanjut. Benar-benar dikejar ini guys Aldous ya sama teman-temannya kita guys. Cuman belum mati nih guys. Wah mati nih mah guys, kena. Kegigit sama selele. Lele. Itu masih lalalala harusnya. Nah, kena lagi sama selelele. Langsung aja kita hantam, mampukah? Kita lihat aja dulu, guys. Nggak mampu, guys, kalau kelihatannya gini mah. Tuh kan, benar. Tadi kejar guys, ngeri banget. Mampukah musuh membunuh? Mampu ternyata guys. Kita mati guys. Memang Aldousnya kurang bisa diandalkan ya guys. Sombong amat. Ya seperti itulah ya guys main Aldous. Wah kita ada yang nguri lagi guys. Udah mati bahnya dicuri pula. Bagaimana kumaha? Kita lihat Aldousnya. Ambil bah juga ya guys. Akhirnya guys gua mau. Lumayan dapet guys. Jadi di sini aku nyampe di start 250 sampai 300 guys. Aku sharing aja dikit ya guys. Jadi pencapaian stack aku yang tertinggi itu pernah sampai di 330-an guys. Dan itu rasanya udah seperti menjadi Iron Man guys. 330. Aldous merangsek juga ini guys.
Oh ya, Aldous musuh pakai retribution ya guys, lebih cepet ya naik levelnya guys. Saling baku hantam, ada datang Chow mengganggu baku hantam kita dan dibantu lagi guys sama teman kita. Saya senang banget ini guys. Kenapa guys? Karena mereka bukti bahwa mereka memperhatikan map tuh ya, ini guys salah satu buktinya guys. Mereka selalu melihat posisi. Kita lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya gitu ya guys. Jadi sebenarnya gini guys, saya mau curcol lagi sedikit ya guys, banyak curcol ini. Saya tuh paling males kalau misalkan hero lama jadi. Nah ini tuh Aldous tuh sama guys, lama jadi. Coba bayangin kalian, mukul minion berapa kali coba, harus sampai berapa stacknya ya, setuju nggak? Tapi kelebihan dia tuh ada one punch man-nya itu ya guys, itu yang ngebikin kita tuh jadi tetap semangat mainnya itu guys. Itu yang saya rasain ya, curcol dikit ya guys. Kita lihat lagi di sini siapakah yang akan dituju. Ada lagi yang dituju. Dituju lagi. Aduh, sedikit lagi rasanya ya, guys. Aduh, killing spree, guys. Mati tapi sayang kali ya, guys. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Nah, itulah kurang lebih ya guys. Sambil menunggu hidup lagi, kita lihat ada yang dikejar nih guys. Dikejar sama Aldous tapi nggak jadi guys. Kita hidup lagi di sini guys. Kalau musuh berhasil mengambil buff, pakai retribution jadi cepat guys naiknya. Memang timnya aku mah ya, jujur lah ini mah tim luar biasa sih guys. Kalau yang aku lihat perhatiin, ada baku hantam di sini guys. Mati saya guys kayaknya. Untungnya bisa kabur ya guys. Jadi dia level 8, saya level 8 juga. Dia 8 hampir ke 9 ya guys. Dapatkah Tarto kali ini? Kalau dapat lumayan nih guys, poin stack. Kalau kita tidak terlihat ternyata ya guys. Dan aku jong-jong di Tarto. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I could. Oh, ada datang nih guys. Ih, untungnya dapat sama kita guys. Kabur dulu guys. Wah, mati guys. Habis baru aja kena turtle ya, mati. Sayang banget sih.
kejar Selena, guys. Mampukah berhenti dan terbunuh ternyata ya guys, Selenanya ya guys. Kita kejar lagi guys, kejar-kejaran nih guys. Apakah yang akan terjadi dengan kejar-kejarannya itu? Selena yang dikejar ya guys. Tiga kali guys bisa duk. Waduh, buju budeng. Yang tadi saya lihat mah tiga kali ya guys. Saya juga baru tahu ini guys. Diam mikirin si dia biasa ya guys. Wah, dikejar nih guys sama Aldous musuh guys. Kita kejar lagi guys. Hehehe. Kejar-kejaran dengan Aldous guys. Semoga replaynya masih ada ya guys. Aku sempet ini guys, kejar-kejaran sama Johnson guys. Jadi Johnson aku ulti, dia lagi ngendarain mobil, gak kejar guys. Cuman waktu itu kalah guys, karena tahu sendiri ya guys, Johnson kan bawa penumpang. Kita hantam, otomatis penumpangnya keluar mukulin kita lah guys. Gitu guys. Kompak di sini guys. Kompak. Kompak tuh kalau ban bocor harus dikompak. Itu guys. Dream team ini guys. Kalau boleh jujur sih, aku rasa kayak dream team guys. Kompak gini. My dream team. Mampukah kita mengambil turret? Mampu guys, ternyata. Wih, datang. Tapi bersyukur ya guys. Wih, mati guys sama kita guys. Rogernya guys. Beda satu level guys sama musuh, soalnya tadi mungkin kebanyakan mati. Tuh guys, hantamannya guys, hantamannya guys, walaupun sudah di turret, di dalam turret gitu, segitu guys buat MM. Untuk kalian yang pengen tahu build-nya, nanti aku bagiin ya guys. Aku sendiri jujur ya, yang kemarin itu yang aku bilang stuck 300 rasa 500 mm itu langsung lenyap guys sekali pukul. Dah. Langsung lenyap. Asik. Nanti aku kasih tahu lah build-nya. Untuk kalian yang ngasih komen sama men-subscribe. Pokoknya subscriber setia itu aku akan bagi build-nya. Aku akan share hero mana aja yang kalian pengen tahu ya guys. Aku akan sharing dengan suka. Suka dengan senang hati, maksudnya suka.
Kalau suka mah aku suka kamu. Nah itu ya guys. Gitu ya guys. Soalnya emang lagi ini ya guys, lagi mengharapkan subscriber. Ngeri itu guys, antamannya Yuzong segitu. Tuh kita ambil lagi guys. Every word coming, I would rather die than be someone who's not there. I'm the type of dude who guys, asli. Kenapa saya bisa bilang gitu? Lihat guys, levelnya 14 guys. I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. Oke, di sini sudah mengambil turtle ya guys. Sekali pukul tuh seperempat darah guys. Tuh. Empat darah ini si Lordnya kurang lebih ya. Dapat lagi dari Lord guys. Kita cari lagi Star Party of Star. Okay. Kita lihat aja ya guys, kita akan ngapain di sini guys setelah stack kita lumayan. Kita cek. Mana hero yang bisa dipukul? Langsung diserang aja guys. Langsung war. Dapat lagi stacknya bos. Dapat lagi guys. Stacknya guys. Sepertinya akhir dari semuanya sih guys. Sepertinya. Oke guys, thank you for watching. See you in my next video. Bye. Love you.